Gimana ya? Kalau bisa sih yang kayak waifu di anime. Oh, tsundere. Iya, cewek tsundere. Serius, cewek tsundere yang suka ngomel sama suka nyangkal perasaan karena malu itu benar-benar ada ketertarikannya tersendiri lah pokoknya. Hah? Lu bego atau gimana sih? Yang mana mungkin gua suka sama lu? Ngaca dong! Tsundere-chan? Gua bantu lu itu ya karena kita teman satu kelompok doang. Jangan kegeeran deh. Dasar. Dia bukan tsundere. Ternyata dia beneran benci sama aku. Gimana kalau cewek pemalu dan ceroboh? Pasti kawaii banget lah ya. Berdiri di samping senpai yang memalukan dan tidak tahu malu membuatku malu. Gimana ini? Aku malu. Oi, omonganmu kedengaran loh. Sumimasen! Senpai, gomenasai! Gak sengaja! Ceroboh-ceroboh juga, tapi nggak kayak gini juga kali. Ganti-ganti, cewek yang pendiam aja deh, yang ekspresinya datar. Anu, perkenalkan, namaku Noah. Salam kenal, mohon bantuannya, ya. Oh. Dia bukannya pendiam kayaknya. Jangan-jangan dia emang gak mau dekat sama aku lagi. Ya udah ini aja. Teman masa kecil yang punya janji menikah sewaktu kecil. Kalau ini pasti lebih baik kan? Oh, sana Najimi-chan. Kenapa? Padahal kita udah bersama-sama sejak kecil. Tapi... Kan kita udah gede dan punya kehidupan masing-masing. Tapi kan waktu kecil kita ada buat janji kalau aku bakal nikah sama... kamu. Janji yang mana ya? Memangnya kita ada buat janji seperti itu ya? Adalah. Ya udah deh gini aja. Cewek loli-loli Imoto tapi bukan kandung.